Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bang Vicky balik lagi update stok di Marno Jaya Motor bareng Pak Haji Marnonya nih. Ya, assalamualaikum, Pak, apa kabar? Waalaikum, semangat. Semangat. Semangat biar mendung. Hatinya enggak mendung. Baru selesai hujan nih, Pak, ya, lagi basah-basah dan ya. Wah, bentar lagi rambutan rame nih kita nih. Betul. Ya. Nah, untuk hari ini kita mau update stok. Ini stok kijangnya banyak nih, Pak. Banyak banget. Banyak banget. Sebentar lagi OTW itu. Wah, nah. Tuh AVV tuh guys, tuh ya, lagi dicek tuh. Itu. Kemana tuh, Pak? Tahu, Bapak ke daerah mana, Pak? Daerah mana nih, Pak? Daerah mana? Ke daerah mana? Tangerang. Oh. Jadi ini beli mobil AVV 2008 GL AC double 71 juta nama pembeli. Widih. Mantap, Pak. Nama beli dari Rawa Bambu. Rawa Bambu, dekat. Pasar Minggu dekat sini. Oh, yes. Tetangga. Tetangga, makan itu. Mantap. Oke. Mau dibawa, Pak, mobilnya langsung? Mau bayaran dulu tuh. Pelunasan. Iya, sabar. Kita sedik dulu, Pak. Oke, Pak, diinfo dulu nih alamat dan nomor telepon kita sebelum kita ngebahas mobil-mobil Betul. Yang ada di sini. Alamatnya tidak asing lagi, Jalan Raya Tanjung Barat Lama, nomor 148, dekat Pom Bensin Poltangan Pasar Minggu. Siap! Nah, dekat gedung Bapenan. Bapenan ya, di depannya, betul, Pak, ya? Betul. Oke, agak macet sekarang di depan. Karena ada bangunan, perbaikan depan antam, jadi siap. Bapak harus mendiri lewat Pasar Minggu aja. Atau teman-teman bisa langsung kemari itu pakai Google Map aja, udah ada Google Map, atau telepon atau WhatsApp Pak Marno di nomor mana, Pak? 0812. Ya. 840-15. Oke, nomor telepon di video dan juga di deskripsi ya. Seperti Betul. Biasa. Nah, Betul. Di bulan Desember ini, wah, ini banyak buat teman-teman untuk tahun baru. Lihatnya kijang dan semua liburan dipajang. Natal juga. Ujung sini kijang semua kan? Iya. Kijang semua. Dari ujung-ujung. Ada kijang. Tukang ngarit. Sekarang angon kijang. Nah, mantep kan. Dulu angon ngarit, sekarang angon kijang. Betul. Angon ngarit. Angon kebo, Pak. Ya, tukang ngarit, angon sapi. Tukang ngarit, angon sapi. Kijang. Ya, betul. Oke. Nah, kita ngebahas ini, Pak, nih yang pertama nih. Itu kijang LGX. Tahun 2004. Tahun 2004. Baru nyampe, masih anget. Oh, baru nyampe? Ini tadi baru nyampe. Yang Bapak bawa tadi nih? Iya. Jadi kijang LGX tahun 2004. Rapi yang 1800 EPI manual bensin. EPI manual bensin. Lengkap kan? Lengkap. Lengkap supaya nggak nanya-nanya. Iya. Dalam masih orisinil, bodi masih? Wah. Nah, mantap. AC-nya dingin, kaki-kaki enak. Pajaknya panjang. Pajak panjang. Berarti barusan saya bawa tadi kan coba. Berarti siap untuk tahun baruan yang liburan. Alhamdulillah. Insyaallah bismillah aja. Betul, mantap. Betul. Nah. Kondisi udah siap jalan nih, Pak. Kita kasih berapa nih ke teman-teman? 81 juta. 81 juta masih buka harga. Masih buka harga. Masih bisa nego. Digoyang. Masih nego. Yeah. 2004 ya. Nah, 2004. Warna silver. Nih. Cakep. Kalau Bang Vicky bantu nego-nego di 78 gimana, Pak? Kayak lebih, Bang. Kasih berapa nih, Pak? Udah 79 enggak lama-lama. 79 langsung aja. Langsung bawa mobilnya, Pak, ya. Iya, LGX nih ya. LGX bensin ya. Mantap. Kurang-kurang dikit nanti bisa apa, teman-teman. Ada lagi. Nah. Widih, mantap. Tahun berapa nih, Pak? Iya. Kresta tahun 2004. Tahun 2004. BBKB masih tangan pertama dari baru. Wah, cakep. 2004 ya. Terawat banget dong, Pak. Keren berarti. Banget ya. Pokoknya lengkap sini. Jadi Kresta yang 2004 sudah Grand Luxury bensin. Bensin 2000. Berapa? 2004. Enggak, maksud CC-nya. CC-nya 2000. 2000 kan? Ya, 2000 CC-nya 2000, tahunnya 2004. Tahun 2004. Kalau Kresta kebanyakan memang CC 2000. 2000 ya, Pak, ya. Pajak panjang, Pak. Ya. Pajaknya? Terima nambah pembeli. 85 juta. Terima nama pembeli. Kalau 60 juta keadaan begini. Berapa? 60 juta. Wow. Karena pajaknya tidur 10 tahun. Nah, tinggal pilih mau 60 juta atau 85 juta nama pembeli. Guys. BBKB faktur semua tangan pertama dari baru. Ya, ambil aja deh 60 juta, guys. Kondisi begini nih. Yang penting jalan dulu nih. Udah gak digunakan lagi. Ya, pakai dulu, parkir dulu di rumah. Ini mau bikin jong begini. Nah, kalau kondisi gini masih bisa goyang-goyang lagi gak tuh, Pak? Dikit, nego di tempat ya. Nego di tempat, ya. Artinya 60 pokoknya juta. Mau nama pembeli atau keadaan begini. Oke, okay. Nah. Guys, kondisi begini, kijang Kresta tahun 2004. 2004. 60 juta masih bisa nego tipis. Ya. Tapi kondisinya tangan pajak. Tangan pertama dari baru. Wih, cakep. Mantap, Pak. Pertama dari baru. Ya, mantap, Pak. Kita ke sebelah, Pak.
Ini Kijang Roper GRX. Tahun 93. Tahun 93. 6 speed yang 1500. Oke. Okay. Velgnya juga punya Greensta. AC dingin. Mobil masih oke. Okay. Nama sendiri KTP bisa pinjam, pajak masih panjang. Oke. Okay. Harganya mantap. Berapa nih? Kalau 35 gimana? Boleh. Kita 35 aja, mau tahun baru nih. Mau tahun baru? Ya. Kita bikin 35, tapi nego tipis lagi masih boleh? Masih nego, masih nego. Ini masih nego. Masih nego. Banyak nih kan, masih nego. Mantap. Ganteng mobilnya. Ganteng. Ganteng, mobilnya ganteng. Ganteng, ya. Rapi. Nanti jadi udah... Bapak kemarin yang DP 500, maaf aja. Kalau mau ngambil DP-nya, datangnya ke sini. Oh, udah ada yang DP? Saya pulangin, saya jual ke orang lain. Udah gitu aja. Tapi ngambil ke sini ya. Iya. Kalau nggak ngambil, namanya nggak ini. Nah, itu teman-teman. Mantap. Ini rapi banget. Masih goyang ya, Pak? Masih. 3233 masih bisa kali ya? Masih. 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 Mantap, guys. Kalau mau yang murah lagi, Kijang Super Long Superior Astra. Ya. 6 speed, AC dingin, pajak hidup, mesinnya halus. Mesinnya halus. Long ya, long. Ya, 1500. Okay. Harganya nggak mahal-mahal. Berapa ini? 31 juta. 31 juta masih? Masih nego. Masih nego. Di 28, 29 dapat? Kayaknya angka 30 nih. 30 dipasin? Ya, biar ini. 30 ya, kalau juta. Kalau kesini lagi, kasih uang datang. Bensin lagi. Nah, 30 juta masih dapat uang bensin. Betul, betul, betul. Mantap. Okay. Belakang ya. Belakang masih ada, Pak? Masih ada. Wah, apa tuh? Ini yang sepek figur ini kita Masih okay. Padahal ini mobil sehat ya. Sehat, AC dingin, mesin oke. Okay. Dalamnya juga rapi. Ini kalau nggak salah tahun 89 yang 1600cc. 1600cc. Ya, kemarin saya bukan 21. Iya. Udah nggak usah lama, 20 kesini aja. 20 juta. Dapat sedan. Mantap. Nah, ini nih. Ada Isuzu Panther. Tahun... Panther. Panther ya, tahun 95. Oke. Okay. Yang total AC. Long ya, mesinnya garing nih, rencana mau servis, AC-nya dingin, pajaknya hidup. Ya. Yang long ya, harganya. Kan berapa jarang bentar ya. Kita habisin, Pak, berapa nih? 37 aja lah. 37 ya. Juta. Total ya kan? Nah. Ini lagi diapain, Pak? Dirapin? Mau servis, apa tadi itu pompa itu ngempos, mau diservis, apa namanya? Injektor, apa bukannya itu loh? Apa tuh? Nah, pokoknya mau diservis ya. Pokoknya teman-teman udah terima rapi lah. Betul, betul, betul. Ya. Harga masih goyang-goyang sedikit. Masih, tahun 95 yang total AC. Betul, mantap. Betul. Kita ke sini nih, Pak. Kijang lagi. Kijang lagi. Wah, banyak Kijang hari ini. Kijang ini semua tuh, ya. Ini Kijang Classic Up. Yang 1800 bensin manual, tapi sudah dimodifikasi LGX, sudah new model ya. Wah, lihat nih, cakep. Aksesorisnya semua nih, posternya iya, semua. Wah, peleknya ganteng, Pak. Peleknya ganteng ini kok. Oke, Pak. Yang 1900 ini saya buka harga 60 juta, masih nego. 60 juta masih nego. Tahun 2000 nih. Tahun 2000. Iya. Wih, yang 1800 banget. Bensin manual. Sudah happy nih ya. Sudah cuman happy. Modifikasi LG new model. Mantap kan? Mantap, Pak, rapi banget. Ini posternya aja berapa, Bos? Ini, oh mahal itu, Pak. Iya, ini pindah ke yang 2004 mantap. Pokoknya hari ini hampir berapa ya? 28 Kijang semua ya? 28 Kijang semua, pilihannya ada banyak. Ini digoyang di 58 dapat kali ini, Pak. Kesini aja pokoknya. Serius. Nah, tuh enak kan? Halus. Teman-teman kalau udah datang turun kemarin habis 6 juta. Wah. Kita jujur aja. Tapi kan udah jos lah jadi Mas Waya yang beli jamin. Nah. Dari sini aja, Pak. Ini Kijang apa nih? Ini Kijang... Lupa ya? Apa? Ayo. Yang merah ya? Wah. AC double, power steering. AC double. Oh, itu harganya beda, Bos. Nah, harga 35. 35. Iya. Karena udah AC double power steering. AC double power steering. Nah, salah. Kacul, ganteng, cakep. Peleknya yang new model. Mantap. Langsung datang salah, ya. 35. Enggak, saya ingin lihat. Masih. Masih. Cakep-cakep pokoknya hari ini mobil. Cakep-cakep. Enggak, saya baru lihat, Bos. Baru lihat. Nah, 35. 35. Enggak nih, enggak pada lapor sih. Nih, apa nih? Ini udah dijual. Brio, Brio. Udah 110. 110 Brio tahun 2014. 2014. Kilometer kurang lebih 90.000. Harga matic. Kredit manual. Matic. Oh, matic. Harga kredit nih. Oh, bisa kredit ya? Bisa. Mantap. Dan ini banyak temen ya. Nah, mau nyari Kijang Super ada lagi nih loh. Oke. Nih, gimana body nih? Kaleng nih. Wih, mantap. Nih Kijang Super. Okay. Tahun 94 long ya. Tahun 94 long. Long, pajaknya panjang, mesinnya bagus, AC dingin, peleknya juga nyes. Harganya juga ini sama. Berapa nih? 35 juta saja. Nah. 35 juta mobil teman-teman ganteng, kan? Masih bisa goyang lagi tuh, Pak. Di... Bingung Kijang semua nih, bingung temennya ya. Pak, tahun 94 long ya. Tahun 94 long, 32 dapat nih. 3
kasih. Sini aja dah. Serius? Sini aja. Sini aja. Ah, biar langsung laku aja nih. Nah, kalau ini buluk tapi harganya juga buluk nih. Oh, ini yang mau nyari kijang Grenestra. Yang masih orisinil begini, Bos. Oh, gitu. Ini tahun 94. B-nya ini yang punya tetangga saya. Oke, BPKB masih yang lama. Ini mobil namanya Grenestra tahun 94 yang 1500 cc. Oke. Ini masih bahan orisinil nih. Widi. Lihat dalamnya, tuh lihat tuh. Belum dicuci, belum apa-apa ini. Sorry ya. Ya, kijang Grenestra tuh. Oke. Nah, lihat di sini nih, di mana ini. Ya. Apa tuh, Pak? Oh iya, masih rapi, masih rapi. Peleknya punya LG tahun 2000. Nah, talang air, oke. Body oke. Jadi bahan nih. Oke. Nah, ini semuanya bule-bule orisinil. Oh iya. Jadi mobil lama di gudang nih. Jarang dipakai, yang punya nggak punya kampung. Paling ke puncak aja. Tadi orang Jakarta okay. Ini dalamnya lihat nih. Perhatikan di Grenestra, ciri-ciri khasnya ini nih. Apa itu, ini nggak dijual nih. Kenapa itu maksudnya? Tutup selang AC double. Kalau ini nggak ada, tanda tanya. Kobar ya. Jadi ini kijang seter aslinya aja, jangan khawatir. Ada asli. Ini mahal ya, tahun 94. Berapa nih? 41 juta. 41 juta. Bagi yang nyari bahan. Karena kondisinya ori banyak ya, Pak. Nah, ori kan mau nyari ori. Kalau tadi 94 kan 30, 31, ini 33 tawar. Nah, ini 41. Monggo mau bilang MGM mahal, biarin aja. Nah, gua tantang nih sekarang. Ini barang sini. Nah. 41 juta teman-teman masih boleh nego ya. Yang penting datang dulu. Mantap. B-nya apa satu? Satu rumah dekat beda RT sama saya. Oh. Lama di gudang. Tetangga sini. Mau yang murah? Ini gimana nih? Ini kijang LG bagian pertama tahun 97. Oke. Okay. Ada raknya, bannya pacul. Iya. Knalpotnya dua. Mantap. Semuanya lengkap nih. Komplit. Mana harganya kali ini, terus terang aja. Kenapa nih? Ini saya hobi, saya betulin terus saya tuh lihat tuh. Ini ada lampu tembak semua ada. Oke. Ini saya buka harga 60 juta. 60 juta. Ini jadi ganteng, RG, Pak. Tahun 97. Warna dop nih, Dicat catnya cat dop ya, Pak ya, bukan stiker ya. Bukan dop. Dop guys. Ban pacul, sininya lampu tembak semuanya berfungsi. Talang air baru mau dipasang lagi. Nah, nih, ya mantep kan. Ban pacolnya mantep nih. Mantep guys, mantep. 60. 60 masih niku. Masih go ya. Nanti main nih lampu diskonya di atas. Oh, ini bisa buat bawa ini nih. Apa tuh? Yang buat ngerek. Oh iya, kerean. Ya bawa-bawa bekasi barang-barang. Jadi hari ini MGM kijang semua nih. Full kijang. Full kijang. Ini kijang lagi. Nih. Ini kijang G tahun 94 sudah power steering ngasih double. Iya. Nah, kalau ini terima pajak hidup 37 juta. 30 juta. Kalau tadi kan itu 40 malahan ya. Ah, ini? Kalau ini 37. 37. Terima pajak hidup. Tahun 94. Teman kijang G nih, kalau tadi kan Grand. Kondisi? Kondisi mesin AC cuma dingin. Jalan. Jadi 37 cuma pajak hidup. Oh, karena pajaknya ulang tahun. Jadi 37 nama pembeli sama-sama DKI. Karena udah diblokir. Oke. Okay. Mau ke dalam? Tuh, di luar ada keluar apa? Dulu. Keluar dulu, ada yang murah keluar nih. Keluar tuh, ada yang kalau murah APV tuh. Nih, udah tinggal ngitung nih. Nah, diselingin salah satu nih. Ini ada Mitsubishi Colt tahun 2012, B-nya B Jakarta Selatan. Ya. Pak, kemarin pajak mati 3 tahun, kira semuanya sekarang udah saya bayar. Okay. Lihat dalamnya nggak ada kropos. Nih, pantu nih. Ya, baknya siap masih dari bagus. Duit, pajak kiri hidup, harganya 55 juta. 55 ya, juta, dari guys. Dari tahun 2012, jangan salah. 2012. Oke. Okay. Masih muda. Masih muda. Mau yang murah? Ada lagi? Ada lagi. Oke. Okay. Nih. Mana, Pak? Ini mobil apa nih? Jadi ini ada Mitsubishi Colt tahun 78. Oke. Okay. Ganti bodinya Suzuki. Yeah. Ya, Futura yang hidup mobil. Nah, kalau mau yang jual-jual kopi tuh, dalamnya sudah disiapin tuh mejanya. Cakep, Pak. Ya. Mesinnya halus ya. Nih depannya nih. Tentang usaha ya. Nih, depannya nih. Mesinnya halus bener. Mesinnya masih bagus ini ya, Pak. Ini pasar Minggu alhamdulillah Pomas ini harganya murah nih, Bos. 19 juta. Mantep. Bentar. 19 juta masih nego nggak nih? Masih. Jangan-jangan di 17 dapat? Lebih, Bos. 18. Ini tahun boleh tua ya. Mesin halus, B-nya pasar Minggu. Ini belum dicuci, belum apa nih? Iya. Baru datang kemarin. 18 dapat? 19 sudah. 18 setengah aja, Pak. Udah. Kalau yang ini 18.500 dapat. Dalamnya punya Futura tahun 2000 ya. Indomobil. Indomobil. Nih.
Daripada ke motor hujan, Mas. Betul dong. Ada dua lagi, Pak. Dan ini bisa untuk oh, Bapak di ada dua lagi. Nah, ada Kijang. Di mana? Kijangnya tahun 85. Bodinya super. Kijang dia ada di rumah kamu. Di rumah. Nanti. Harganya sama, 25 tapi. 25. Ya. Udah power steering, Bos. Udah power steering. Ini AC double nih. Hah? Double. Ini AC double nih. Mantap. Bingung, 18 juta, guys. AC double itu. AC double. Cakep. Itu dulu rehabnya tuh enggak cukup. Aduh, mahal itu. Wah, ini bisa nih, Pak. Belakang nih. Muat ya. Warning. Itu sederet Kijang semua nih. Pelan-pelan, Pak. Bingung-bingung dah. Nah, oh, ini Kijang semua kan? Rangga nih, Pak. Rangga yang satu udah laku. Tinggal ini nih. Tinggal yang ini. Nah, ini kemarin juga udah DP 1 juta. Wah. Nah, kemarin yang dari Lampung saya batalin aja. Kenapa lama? Kelamaan. Kebetulan kemarin bisa pulang DP-nya. Ganteng banget loh ini. Ini ganteng nih. Ini Kijang Rangga tahun 97. Terima pajak panjang bulan 1 besok. Pokoknya terima panjang sampai besok. Terima panjang. Ya, 55 juta. 55 juta. Terima panjang. Guys. Kijang Rangga. Satu bulan lagi ya? Pokoknya terima panjang. Ini rapi banget. Mesinnya jos nih, Pak. Jos, mesinnya jos, AC-nya dingin, kaki-kaki enak, koplingnya enak. Best. Masih nego. 55 masih nego? Masih. Wah, wow, jangan ya. Menyambut tahun baru. Iya, betul, tahun. Betul, betul. Kita berikan terbaik lah buat teman-teman. Bungkus, guys, ini rapi banget, ganteng banget. Ini lagi-lagi. Tahun 2004. Oke. Okay. Yang 1800 bensin manual. Oke. Okay. Ya kan sudah happy. Sudah happy. Ya, jelas kan? Ya. Banyak nanya apa bensin atau solar ya. Ini harganya saya buka sama seperti yang tadi. Oke. Okay. 81. 81. Tadi kan nego. Nah, sama, warna sama, tahun sama, pajak juga sama, hidup. Tahunnya 2004. Oke. Okay. 81 masih nego? Masih. Di 79 dapat kali. Kesini aja. Mantap. Kijang lagi. Kijang lagi. Pak. Ini Kijang tahun 2001. Yang 1800 bensin ya, manual. Manual. Ya, mantap kan? Mantap. Warnanya tuh. Pajak hidup ya, Pak? Pajak, pokoknya bicara pajak hidup semua. Oke. Kalau nanti mati tinggal hitungan. Nah, kondisi jos. Jos. Jalan. Harganya. Mantap. Berapa nih? 71. 71, AC dingin, Pak? Pokoknya terima dingin. Pokoknya teman-teman tahun baruan udah mantap nih. 71 masih goyang? Masih, masih. 69, 68 dapat? Kesini aja, Bro. Jadi nawarnya bukannya saya, kok gampang apa enggak? Kesini aja. Kesini aja. Nah. Kalau udah kesini udah beda? Beda. Nah, gitu ya. Oke. Okay. Mantap! Mau yang murah? Ada lebih murah. Ada lagi murah lagi. Ini dia nih. Yang kapsul tahun 2002. Oke. Okay. Yang 1800. Di harganya berapa nih, Pak? Murah. 51. 51 juta. Kondisi jos, siap jalan, velg racing. Terima pajak hidup. 51 juta. Ban AC dingin? AC dingin. Tahun 2002 ya. Tahun baruan, mantap. 2002 nih tahunnya nih. 2002? Iya. AC dingin, guys. Pajak terima hidup. Terima hidup kan bulan 1 nih habis. Iya. Sekarang saya perpanjang. Sama itu tadi kan bulan 1. 51 juta. Masih goyang. Masih. Tahunnya 2002. Kijang kapsul. Mantap. Di 448, 49 dapat kali ini. Kayaknya kalau pajak panjang paling kurang-kurang nego-nego paling 50. Paling 50 ya, Pak. Kan pajak saya perpanjang lagi bulan 1. Iya. Ya nah, kapsul loh, ini kapsul loh. Ya, kapsul masih cakep banget. Nah. Ini apa nih, Pak? Kalau ini Kijang LGX Matic tahun 2004 yang 1800. Jadi bapak-bapak pensiun yang pendengar katanya sebelah ada harga 51. Enggak usah 51. Bawa ke MJM, kalau CC-nya 1800, warna hitam 65, saya bayar. Serius? Enggak, ini ada komen begitu. Oh, gitu? Katanya sebelah ada 51 juta. Oh. Kok MJM sih? Enggak usah lama-lama. Daripada ini biar dengerin ini saya. Jadi kalau ada LGX Matic tahun 2004 yang 1800, warna hitam, enggak usah 51, 65, bawa ke MJM, saya bayar, saya kasih komisi lagi juta. Bayangin tuh. Mantep tuh. Pak Marno yang mau bayarin langsung 65 kalau ada. Bawa ke sini. Oh, jadi mobil bekas ini itu pertama teman-teman, apalagi Kijang. Ini harganya stabil dan tergantung kondisi. Kondisi. Warna, transmisinya juga. Betul. Dan ini apa namanya Matic-nya secara overhaul habis 6 juta. Saya garansi. Udah rapi ya, Pak, udah cakep ya. Udah saya coba kemarin Matic-nya, AC-nya, koplingnya, remnya, nyes, Bos. Ready. Nah, mana harganya, Bro? Jadi berapa kita bikinnya, Pak? Kita bikin sama, 81. 81 juta. Masih goyang. Pajak panjang, Bos, 97. 2004. Jangan lupa CC-nya 1800.
779 dapat kali. Kesini aja. Jadi dagang mobil bekas itu kita harus benar-benar apa ya terbuka. Jangan mentang-mentang kok sekian-sekian, jangan. Nyatanya laku aja tuh bari kok. Nah, kan gitu ya kan. Habis aja kok. Mau kijang lagi? Nah, ada lagi kijang lagi nih. Ini kijang saya juga baru tahu. Waduh, baru masuk lagi. Baru masuk lagi, kita tuh penuh aja nih. Ini sama tahun 2001. Hah? Oh, nanti lupa, boy. Tahun 2001, ini solar. Oh, solar. Kijang, Pak. Ini solar. Kijang solar. Jadi, pajak ini mati 3 tahun. Nah, kalau terima panjang, saya buka aja 80 juta. Solar nih, ya, 2001. Nah, kalau pokoknya bicara pajak hidup aja ya. Karena memang kalau nggak salah 3 tahun panjang nih. Ini solar. Menego monggo. Wih, berapa? Yang solar susah kan? Habisin aja Pak, berapa nih? Dalamnya ini masih original semua interior, nggak ada bekas toko. Kalau solar ini memang ya, ya mungkin ya sekitar 78-79 ya. 78. Posisinya gini aja, tes dulu. Coba dulu, nanti tawar-tawar ke sini aja. Karena solar cuma ada satu. Satu ya Pak ya? Lu kijang selain panter, panter tadi. Kalau kijang solar satu. Itu kan panter beda. Ya, beda. Kalau maksudnya kijang. Nah, cakep. Nah, 2001 solar, lupa apa. Sampai lupa apa. Ini kijang lagi. Ini kijang lagi nih. Ini kijang lagi tahun 2001. Yang 1800 bensin manual juga. Jadi saya buka sama aja, nggak usah lama. 71 juga masih neko. 71 masih neko, mobil jos siap jalan. Ini diganti poles yang bule ini, terima rapi. Berarti di 669, 68 pokoknya kesini dapat aja. Pokoknya hari ini kita menjelang akhir tahun ini kita memberikan spesial lagi. Jadi nego di tempat, nggak usah malu-malu, minta diskon, ya kan, itu aja. Ini jarang-jarang ada nih Pak? Ini jarang ada. Ada Serena nih nyasar kemarin. Ini Serena tahun 2009. Apa tipe namanya? HWS. HWS. Malum nih, Lidia kijang. Oh, ini tipe LGX kayaknya, Pak. Jadi HWS 2009. Kemarin saya jujur memang belum pernah beli, belum pernah juga. Nah, kenapa ada tapi nih? Tapi saya kemarin pen-pen saya. Oh, nganter. Nitip di sini. Oh, nitip. Biar dengerin gitu ya. Nitip di sini kemarin, ya kan? Nah, memang kalau dibilang Bapak Ibu pengen jual mobil nggak bisa nunggu nitip di sini. Karena yang datang yang nawar nanti orang-orang saya juga. Oh, iya. Kita terbuka aja. Jadi ini 2009, Matic-nya bagus, AC-nya dingin. Ya, kan pajaknya 3 tahun tidur. Kita bicara mungkin kalau saya buka 90 pajak hidup gitu aja ya. Ya kan? Atau, karena ini saya segi harga juga tanya-tanya, kalau tadi kan ada yang nawar 75. 75 terima keadaan begini. Kalau pajak 3 tahun berarti 3 juta kali 3 kan 10 juta ya. 10 juta berarti 85 ya. Yaudah anggapnya kurang lebih gitu. Mau pajak itu katakan 85 deh. Kalau keadaan gini 75. Jadi enak dong. Nanti kalau menego lagi saya kasih nomor teleponnya yang punya. Kurang bagaimana. Nah teman-teman, apalagi kalau teman-teman udah datang nih kemarin, nanti dibantuin nego ya Pak ya. Boleh, nanti semua, saya langsung kasih nomor yang punya. Semua mobil di sini teman-teman juga masih bisa nego-nego lagi lah. Betul. Yang penting teman-teman udah serius beli mobil ya Pak, nanti dibantu ya. Pak Marno mah baik nih orangnya. Kalau di luar masih ada lagi Pak? Di luar tadi masih ada Suzuki Carry 97. Harga 17 juta. Ada warna merah di rumah. 17 juta? Kenapa nggak ada Pak kemarin? Carry 1000 tahun 97 sama... Bentar, 17 juta masih nego nggak tuh Pak? Masih. Berarti di 16 dapat? Dapat, kesini aja. Serius? Serius. Guys. Sama yang kijang tadi, kijang kota, yang komando diganti body super, udah power steering, long, lagi di poles juga. Itu saya buka harga 23 juta. 23 juta. Udah power steering, pelek racing. Mantap. Mesinnya halus, Pak. Ih, cakep. Kalau tahun boleh tua, 85. 85. Nomor rangka mesin. Alamatnya sama yang punya Colte. Satu rumah. Oh, satu rumah. Yang punya. Yang punya. Jadi waktu pandemi usahanya kurang bagus. Akhirnya mobilnya ya dijual aja. Ada lagi? Nah, untuk sementara itu aja. Cukup. Ya kan? Mungkin tetap titip aja pesen-pesen lagi bapak-bapak ibu yang beli dari MGM masih kurang, punya utang 3 juta sampai 10 juta. Tolong pengertiannya, ini mau akhir tahun ya kan, tolong dilunasin karena udah melebihin batas. Kalau mau minta diskon telepon lah Pak ya. Kalau datang lagi beda lagi deh, gitu aja. Itu aja pesan saya. Pak Haji, terima kasih banyak, sehat terus ya Pak Haji. Sama-sama. Mudah-mudahan rezekinya lancar, penjualannya lancar. Amin, amin. Teman-teman yang nonton di rumah, kita doain sehat terus, rezekinya lancar, biar bisa mampir kemari, beli mobil di Marno Jaya Motor tentunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.